Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah, ini masih kumel ya teman-teman saya dari rumah Mak Wek. Tadi habis beresan di sana. Dan ini masih ada kerjaan lagi ya teman-teman. Kerjaanku masih banyak. Terus Kang Ojak belehne pitik iki, pitik sitok iki kon nyayur. Dadi mau trek kon go balik. Dadi kita masak ning omah wae. Karo tak sambi-sambi yo. Iki mau soalnya aku pas ningune Mak Wek buru-buru dadi urung ngasah-asah. Kayak Bapak Erjal biasanya ngewangi-wangi, ternyata ke ladang ya teman-teman. Nah, ini saya mau beberes dulu, ringkes-ringkes karo arep nyambi masak ayam, tak masak ning nggon anu tungku ya. Iki aku arep nyambi dhisik ngumbahi teman-teman. Mau bar golek kelopokan bonjo. Nah, iki nyambi ngumbahi, terus cetek geni, gawe bumbu, terus ayamnya tak ungkep, tak tinggal asah-asah adus kian ya. Engko lanjut nggo awake meneh. Ben dino kegiatanku kayak gini ya teman-teman. Ki rupaku ngantek mbel anu blekanyu. Cerederesa blekanyu. Blekanyu iki bahasane keluargane Mak Wek ya. Wes iki tak lanjutkan dulu gawe bumbu untuk sayur, sayur ayame ya. Wes yuk kita ikuti. Ini biarin wajahnya wajah tetap tadi belum mandi. Engko nek wes anu karo nyambi. Adus. Oke, sebelum bikin bumbu, nah ini yang saya duluin mau masak ayamnya dulu ya. Saya mau cetek geni dan di situ udah nyambi nyuci baju ngangung-ngangung. Ini masaknya ditunggu aja ya teman-teman. Wah, pastinya risi ki urung adus ini. Tapi nek karo asah-asah engko urung adus malah nganu ya. Rupane. Embrok. Gaweane sik sambuh tenan iki. Wis aku tak cetek geni dhisik terus ge bumbu masak ning kene tak tinggal ngopo-ngopo tak tinggal adus. Oke, ini udah nyala, tinggal kok garek ngengkreng ning kene kok wajane. Nah, ini kebetulan sepi ya hari ini, Bapak Rizal ke ladang jadi enggak ada orang kesini. Saya berani masak di belakang ora izin. Biasanya banyak orang malu ya. Sebenarnya enak ya masak ning tungku ki cepet terus ya ngirit gas barang. Ini arep tak santeni. Jadi ini mau saya kasih cabe ya, cabe hijau iki engko tak goreng terus tak nyet-nyet enggak gitu alus ngono. Jadi ini engko Mak Wek tak jikone dhisik sing murung di kei lombok. Kayak mau sajane nek dimasak kono sisan ngono sisan ribet ya, tapi aku mikiri kerjaan iku rumah. Kapan rampung nih? Nek ini kan ntar nyambi ya, teman-teman. Nah, seperti ini kesibukan saya setiap hari tuh. Nah, teman-teman, ini masakan ini hari ini kali ini saya biasanya ini saya bikin opor. Saya santen ya nanti. Satu ekor ayam. Cukup banyu, diungkep, ditinggal apa-apa ya. Agar sing ini gak nyanteni kok gampang. Dan ini dicampur ya. Serai, salam, daun jeruk. Kita masukin yang ini. Salam, daun jeruk. Tak keprek dulu. Yes, mantap. Ya, ini saya tutup dulu, tak tinggal asasan yang jero karo mbai. Sip. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai ya, semua udah kelar. Tinggal nyanteni sayure. Iki tak tinggal ngopo-ngopo iki mau terus adus. Nah, iki sayure tak jiar ning ngono men nganti asat empuk tenan pokoknya. Iki santene tak cepak ning kene. Saya lihat, wis asat tenan. Soalnya ini ayamnya tuh ayam tuwek banget ya, ayam babon ngono, kayak Kang Uja ora gelem ngendok-ngendok kayak bileh. Nah, iki tak santen nih. Wis mantep. Nah, teman-teman, ini pas duhur teman-teman ya. Jadi ini aku rampung di mateng, lanjut makan. Kayaknya ini saya makan duluan di rumah, enggak bareng ning gone Mak Wek ya. Anu Yuna sebentar nih, dan ini mau saya ambilin dulu nanti yang nggak tepat buat Mak Wek. Masukkan. Ini musuh ya nanti. Tapi ini, dah tinggal nunggu
mendidih. Ini pokoknya orang poyo banget ternyata yang sejam, tapi empuk. Nah ini udah benar-benar empuk teman-teman ya. Biasanya saya tuh kalau masak saya kasih apa daun nangka atau kemiri gitu, tapi ini tadi alami saking genine gembluadak belis mateng. Sejam loh tak biarin tuwek keklek iki kipitie. Wes mantep. Ini ngambilin yang untuk mawek biar enggak kepedesan. Tapi Yuna yo doyan pedes. Yang kok cikune gede banget. Kalau mawek itu enggak begitu seneng daging-daging ya, ini enggak tak cikut nuka kan ini. Bisa ini wae. Ini kok mesti cikut lawet tuh orang aku tutu ya pak. Oke, kasih cabe. Nah, mantul. Sip. Dah yuk kita bawa ke dalam makan. Oke, kita siap-siap makan. Terus lah lapar loh mama. Nah kan udah disiapin nih. Kesuwen ke. Yuk kita makan. Yuna pakai nasi putih. Mama pakai nasi telur. Jangan matok tenan nek lawe ayam. Segone diwul. Nah, embu sak embu. Aku kene lho. Iya, ibu. Ini oseng payahnya juga masih. Nunggu payahnya kuah. Ayam aja. Kita tak cikok sayur yuk. Tak ambil sayur. Kamu tak ambil ya. Aku tak cikoknya duduknya mak wak. Enggak pedes. Nah. Cuma pilihnya apa? Ati kelem gak ini? Anu ya, bukan kepong ya. Oke. Cuci tangan dok, mulut wen dok. Mau dewe. Oh, iya ya. Tak ambilin kuah yang itu, punya mak wek. Ini enggak pedes. Nah, ya. Mau dewe, mainannya nanti aja, nanti lagi. Kita makan dulu kek terus nih mak wek, selak lawan. Oke, ini ambil nasi, ambil sayur. Nah, kita nikmati. Doa dulu. Pilih yang mana ya teman-teman? Nah, kukuning linteng. Ini ada ya dek. Yuk. Biasanya aku rapat kayak semang santan tapi ini pengen. Ini dek, pelan dek, belasan dek. Aku sini. Mainannya tuh nanti loh, makan dulu. Itu taruh situ aja. Enggak, tinggi deh. Yuk kita makan. Menikmati, berdoa dulu. Allah maha baik lah, terima kasih karena Allah bila terbenar. Masya Allah. Ini ayamnya sih kemebul tapi nasinya wis adem. Ini nasi mang esok. Nah ini caranya mam, diulet-ulet. Ayo deh. Monggo, ayo makan. Enak dok. Ayamnya jual. So mbak, empuk kok ayamnya. Empuk. Ada itunya loh. Kulitnya mbak. Jangan ada aku tenang ini. Panas ya. Ayamnya masih panas. Enggak. Kurang pedes sih guys ini. Sedikit lombok enak. Enggak.
pedes pedes. Ayo, lep lep. Mau kayak beri mak wero kaku main kayak umam. No. Saking ku wesel ku motok motokku nganti wapang. Sambil duduk loh, Dek. Enak ya. Nah, ide ya. Bapakmu mau bekal pakai masakan mang esok. Itu masih banyak. Alhamdulillah, makanan favorit dari kecil ya teman-teman. Ayam kampung ki cocok ya, ikan ayam kampung cocoknya harus Godiwol soalnya pakulinan dari kecil gede nih Godiwol. Wes tetap disyukuri ya teman-teman. Wes iki tinggal tata-tata kayak terus nenggoni mak we. Nanti habis dari rumah mak dari rumah mak we, saya itu lanjut lagi rewang teman-teman. Jadi tenaga saya hari ini super sibuk, super double. Ngomong paling sehat. Mau nyebut tadi kan sore ini mau mbeteti pitik sesuk yasinan. Jadi sekarang nyicil-nyicil ya. Saya biasa dibantuin jadi gantian bantuin teman-teman ya. Wes pokoknya yang penting diparingi sehat, kuat waras, iso tandang gawe. Tetap disyukuri. Wes ya teman-teman lanjut iki walaupun panas-panas iki pas makan siang ya. Jadi mau saya antar biar dimakan sama mak wek sekeluarga. Ditemani sama Yuna. Oke, lanjut. Sampai. Sini, Dek. Assalamualaikum. Lihat dalah. Lanti Kakong. Ning arep. Ki maem wis ya hene ngantian iki. Ki mateng iki sak mesting iki. Lah wong sak bateh kene ya kurang nek kurang titik. Nek iki sing ngene sampean tak dhewekne enggak pedes. Enggak ya, maem. Nah, aku wis maem, Ding. Bar maem. Maem apa? Esok. Eh, tekan bapakmu. Ora ngantuk.
Lemus tak kandani to bapak tak bel. Ngenteni ana lawuh. Ya Allah bapak wis maem. Ya Allah dalah wis nggo sore. Ya wis. Aku ya wis maem ngomah selak ngelih kan. Iya selak ngelih kok yo. Lah yuna iki kiyer. Mama aku selak ngelih ya wis kita maem. Ben nek aku ngenteni yang serak anten. Ngelih kok yo main kon. Nggo meh. Ki lo kong. Yo segrip pol. Yo engko di maem kon neh. Seger anu duduh soto kok soto ayam di santen anu mau kuwi lha iya mamak serku kuwi sing ora pedes mamak bene lha aku yo ngengeh sono gek anu los janah ora teki wong kono nggon pitik bendino mbleh blenger gek kursi tok ki babon arane nyemris dadi nyemris yo nggodoke sejam tapi empuk tuwek atos ngeliok. Wes mak wae istirahat dulu sama kakung. Ini aku harus lanjut rewang mak. Ya. Balik. Engko gak dadi maem. Iya. Langsung biasain nang kakung. Adae tak go balik engko nek sesuk ngeterineh ora bingung. Wes ya teman-teman, ini sepertinya sampai di sini dulu ya videonya. Nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.